dalam rangka mengikuti rapat anggota tahunan Koperasi Keluarga Guru Jakarta tahun buku 2021. Kami juga mencatat apa yang disampaikan Pak Ketua tadi adalah analisa rasio koperasi ini baik analisa rakyat, rasio solvabilitas, likuiditas dan rentabilitas sungguh luar biasa pencapaiannya walaupun di tengah krisis yang belum memadai. Dengan tidak seimbangnya anggota yang masuk dengan anggota yang keluar dan terjadi pelandaian pendapatan simpan pinjam, hal ini merupakan penyebab terjadinya akibat penurunnya aktiva rata AKDT. Tentu saja dengan kondisi seperti itu pengurus berupaya untuk mengatasi kondisi objektif yang disebabkan oleh pengaruh eksternal ataupun internal, baik yang berskala global, regional maupun nasional, sampai dengan masalah internal di tata diri itu sendiri. Antara lain, kami melakukan berbagai upaya, alhamdulillah melihat mulai membuahkan hasil sehingga di akhir tahun buku 2021 dapat terlihat perbandingan pendapatan operasional antara tahun 20 dengan tahun 2021. Tahun 2020 pendapatan operasional mencapai 32,8 miliar sedangkan pada tahun 2021 mencatat pendapatan operasional sebesar 34.826.955.160 rupiah. Lembaga Koperasi Keluarga Guru Jakarta akan tetap kuat bila saling membantu dan saling bekerja sama sehingga KKGJ menjadi koperasi yang inovatif dan produktif sehingga dapat berdiri tegak dalam kondisi dan situasi apapun yang pada gilirannya kita dapat mengatasi berbagai masalah untuk kemaslahatan umat sesuai dengan moto Koperasi Keluarga Guru Jakarta mengatasi masalah membawa berkah. KKGJ bangkit, bangga, cinta dan setia. Yes!